Adiatra Rakai Panatagama Urbani Nagara. Yang kakaknya dulu juga buat. Disingkat. Kalau disingkat nanti artinya lain. Ini penjelasan untuk namanya itu Adiatra sendiri itu adalah singkatan dari Sadiat Putra. Bahwa anak ini itu putranya almarhum Bapak Sadiat Bimbingan bin Sadiat. Rakai adalah pemimpin, gelar kepemimpinan kerajaan Mataram kuno dulu. Panata agama adalah penata agama. Ini juga gelar pendiri kerajaan Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya, gelarnya Panembahan Siropati Ing Alogo Kayubatulah Seidin Panata Agama. Ini namanya saya ambil dari situ. Urbani Nagara adalah keluarga Urbani. Jadi kalau ditanya kata-katanya adalah putra Sadiat yang menjadi pemimpin dan penata agama dalam keluarga Urbani. Kata ini. Jadi kata-katanya tidak bisa dikurangi atau ditambahi. Dan ini pun persingkat mawon, acara ini menampung sekedar potong rambut, kesenan para warga sekitar Bukti, maka ingkang penunjuk kampung Moton, Hilato, Mas Pindah, Bapak Dr. Haji Syamsuddin, kampung Kale, Bapak Wasito Sarjana Ekonomi, dan juga Bapak Jino Budirajo, kampung sekawan, Bapak Agus Suharso Sarjana Teknik, kampung Gansal, Bopo Sabto Priyono, Kang Kaping 6, Bopo Sri Tomo, Dadi Saputro, Magister Pendidikan. Ini katutup kula piyambak walinipun Adimas Rakai. Saderengipun kita tidak akan tata cara potong rambut. Saderengipun kula akan melaksanakan doa panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nurus syamsi wal qamar. Allahumma sirullahi nurun nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kanlah Adiatra Rakai Panatagama Urbani Nagara menjadi anak yang soleh dan selalu taat beribadat kepadamu serta berpegang teguh pada kitabmu. Ya Allah, jadikanlah Adiatra Rakai Panatagama Urbani Nagara jadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, bisa menjunjung tinggi derajat dan martabat agama orang tua dan negara, bisa berguna, bermanfaat bagi sesama, dan mempunyai akhlak yang mulia. Ya Allah, jadikanlah Adiatra Rakai Panatagama Urbani Nagara menjadi anak yang cerdas, pintar, sehat jasmani dan rohani, sehat mental, hati dan pikiran, selalu terhindar dari kesesatan dan paham yang bukan fitrahmu, ya Allah. Jagalah selalu fitrah suci Adiatra Rakai Panata Agama Urbani Nagara, ya Allah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Allahumma sirullahi nurun nubuwati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 3 bagian Bapak Triyono.
Atas kelahiran putranya. Terima kasih.